Diskusi yang mengangkat tema telaah kritis atas novel-novel pemenang sayembara menulis novel Dewan Kesenian Jakarta digelar di Teater Kecil Taman Ismail Marzuki Jakarta dengan Seno Gumira Ajidarma dan Linda Kristanti sebagai pembicara. Linda mengkritisi novel-novel yang menjadi pemenang dalam lomba menulis DKJ dalam kurun waktu satu dekade, mulai dari kalimat yang digunakan dalam novel, setting cerita, gaya penulisan, hingga pesan yang ingin disampaikan pengarang. Kadang-kadang saya merasa saya cukup puas dengan karya-karya mereka sesudah masterpiece-nya, tapi kadang-kadang ada juga karya yang saya merasa kok sepertinya dia tidak bisa menulis lebih baik daripada yang sebelumnya. Saya rasa itu hal yang sebetulnya wajar saja ya, karena tidak mungkin orang menulis novel misalnya dari dia muda sampai dia tua tetap menghasilkan karya-karya yang semuanya terbaik. Pasti tetap ada misalnya satu atau dua karya dia yang dianggap orang kurang baik lah dibandingkan karya-karya lain. Acara diskusi ini merupakan salah satu rangkaian acara awal sebelum Malam Anugerah Sayembara Novel Dewan Kesenian Jakarta 2014, 18 Desember 2014 lalu berlangsung. Dalam diskusi tersebut muncul kembali wacana tentang batas-batasan sastra dan non-sastra. Linda sendiri memiliki perspektif pribadi mengenai sebuah novel yang menurutnya bisa lolos dari otak kritis dirinya sebagai pembaca. Ada beberapa buku yang ketika saya membacanya saya cukup puas. Misalnya, buku-buku yang saya tidak tahu apakah karena keterbatasan pengetahuan saya tentang itu, ataukah saya baru pertama kali membaca topik tentang itu. Ada buku yang saya ketika membacanya saya seperti mendapatkan satu pencerahan atau suatu pengetahuan atau jawaban tentang hal yang selama ini saya tidak mengetahuinya. Di tangan saya ada dolar kertas yang terasa mengetahui.